Udah, ayo kasih tahu teman-teman. Nah, faktor udah dibuka, Dila. Masuk. Iya, Pak. Kok enggak bergabung, Nak? Hah? Ibu terbalik di situ. Ibu terbalik. Nah. Ibu gambarnya terbalik situ, Nak. Biar aja yang penting suaranya dengar. Udah? Halo? Anol nilai K itu adalah faktor bulat dari konstanta. Konstantanya 12, lo perhatikan semuanya. Itu ada yang K-nya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12. Yaitu faktor dari 12. Kamu coba-coba, dicoba-coba, ya. Kan ada plus minus 1, berarti kan ada positif, ada negatif. Sekarang kamu ambil di situ, dicoba ambilnya positif 1, ya. Kemudian dicari dengan teorema sisa, dengan cara substitusi. Ternyata berapa hasilnya? Mohon kasih tahu teman-teman ya, suruh cepat masuk, kita akan mulai. F1-nya berapa nilainya? 10 kan? Halo? Halo Dila, Ami. Kalau kan katanya kalau dia faktor, sisanya harus 0. Kalau sisanya tidak 0, di situ kan 10. Berarti dia bukan faktor. Ya. Maka x kurang 1 bukan faktor. Itu kalau F1, ya. Kan dia kalau x kurang a jadi a, ya. Berarti kalau dia F1, berarti faktornya x kurang 1. Halo. Dengar enggak? Perhatikan semuanya nih. Dibuka ya, classroom-nya dibuka. Ya? Paham enggak sampai situ? Halo. Ani, yang lainnya mana nih ya? Rahmi. Sonia tadi ada muncul, sekarang enggak nampak ya. Sonia ada? Ada Sonia? Ada. Dengar ya suara ibu semuanya. Halo. Coba, maka x kurang 1 bukan faktor. Coba dibuka classroom-nya semuanya, kalau enggak paham yang ibu jelaskan. Ya? Yang pembahasan. Untuk soal 1, contoh 1. Teorema faktor yang contoh soal dan pembahasan juga dibuka. Alfan. Kemudian hubungi teman-teman. Kita pilih lagi yang lain karena dia bukan faktor, kita cari lagi yang lain. Bar. Kita pilih K sama dengan negatif 1. Kabar? Nah, negatif 1 ya, Pak. Ya. Kasih tahu teman-teman segera bergabung, baru 8 orang, baru 8 orang nih. Negatif 1 kita substitusi. Ya, Pak. Substitusi itu untuk menentukan sisa. Ternyata sisanya juga negatif, tidak sama dengan 0. Negatif 12 berarti juga bukan faktor, x tambah 1. Next, pilih lagi. Ini yang dipilih dari K ya, dari plus minus 1 ke minus 2. Pilih 2 ya. Halo? Halo, pilih 2. Udah nampak, Dila. Yang cowok siapa tuh? Ya. Pilih K sama dengan 2. Halo, K sama dengan 2. Ada, udah? Gitu Kak, K sama dengan 2. F2-nya berapa? Kalau sisanya 0, dia faktor enggak? Faktor, berarti faktornya berapa? X kurang 2. Oke, baru 10 orang, kasih tahu teman-temannya ya? Segera bergabung di kelas. Ya, jadi kalau 2, kalau kamu substitusi nilai K-nya itu tadi kita pilih 2, ternyata dia sisanya 0 dengan cara substitusi. Berarti faktornya adalah X kurang 2. Paham? Andi, HP
Halo, nampak tak? Lihat tak? Halo, halo. Ha. Halo. Coba. Enggak ada. Kalau ada kan ada admin ya, aku tampil ya. Coba lagi gitu. Coba. Itu mungkin jaringan ya, yang belum bisa masuk, dicoba aja. Halo? Nublah ini nampak. Waalaikumsalam. Kan udah itu yang lama, klasrum yang lama yang dulu. Waalaikumsalam. Iya, yang klasrum yang lama. Yang udah lama, yang kita belajar matematika peminatan 2 minggu yang lalu. Kalau yang lain segera bergabung ya. Absen udah banyak kan? Tapi yang bergabung. Halo, nih yang baru gabung sudah Bapak ini kan? Tadi. Sudah Bapak setujui? Yang baru gabung? Di Laretika ya sudah tadi. Halo? Halo? Iya, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Nah, ini Leila Kurniasari nih masuk nih. Tidak apa? Barusan. Ya, lanjut ya. Kemudian ada si Umnon. Berapa? Ani di Ani. Nah, ini kita sudah banyak nih. Mohon ditampilkan ininya karena ada permintaan untuk laporan. Ani, tolong hidupkan ya, kamera sebentar saja. Bapak tangkap layarnya habis itu selesai. Oke, udah 21. Ya. Akbar, apa kabar, Bar? Sehat? Sama dengan 2. X kurang. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Siapkan ya. Buku ya. Coba cari dengan ini sudah 21 orang nih. Bisa juga dicari dengan long di pakai hormel. Coba lihat di bawahnya sintetik katanya. Siapkan buku ala-ala tulis. Si Dafa, Dafa, aman Dafa? Sarif? Nol ya. Si Parhan koneksinya bermasalah kayaknya ini. Koefisien hasil baginya adalah 3x kuadrat kurang 7x kurang 6 ya. Ani, paham ini? Kemudian yang 3x ya. Assalamualaikum. Persamaan kuadrat kan Ani? Persamaan kuadrat Ani? Waalaikumsalam. Jadi sehat semua ya. Persamaan kuadrat itu yang kamu faktorkan nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan semua kan? Paham ini? Alhamdulillah. Eka. Eka baru join nih. Udah apa ini kan? Faktor pertama 3x tambah 2. Faktor kedua x kurang 3. Jadi kan kalau kalikan 3x kali x jadi 3x kuadrat. Terus 3x kali x, 3x tambah 2x jadi min 7x ya. Kan 3x kali min 3 jadi negatif 9. Itu positif 2 kali x positif 2x. Jadi negatif 9 tambah 2 jadi negatif 7x. Positif 2 kali negatif 3 jadi negatif 6. Pas ya. Jadi cukup banyak efek dapat dinyatakan dalam bentuk. Silakan cari soal yang kemarin dulu. Kalau ada yang mau dibahas, silakan ditampilkan. Tampilkan di Telegram biar kita bahas dulu. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Faktor yang 3 x kurang 3 ya. Ani. Nublah ya. Coba pakai kelas. Ah itu sama beda kelas nih. Ah masuk aja lah di kelas IPA 1 beda kemarin kalau IPA 1, IPA 2, IPA 3. Nih, masyaallah. Kalau Andi itu IPA 1 ya. Si Ani IPA 3, Ani kelas IPA 3. Ani IPA 2 kodenya.
Ami, Ami, Ami tahu tuh Ami. Ibu buka dulu. Tantar ibu apa kan? Okay, ini yang baru Diar Muhammad Azudi Afifa Azmi sudah apa ini kan? Selamat datang. Diar Afifa Azudi. Silakan. Okay, tampilkan aktifkan kameranya semua, aktifkan kameranya semua, aktifkan kameranya yang belum pakai jilbab, pakai jilbabnya. Mana yang lain lagi? Baru 23, baru 23 orang nih. Mana yang lain? Cindy, kontak kawan-kawan Kartika. Rima, Len. 11 IPA 2 itu. 11 IPA 2. Bisa ya. Tri, kontak kawannya Mita. Kelasnya. IPA 2, 11 IPA 2. Kontak kawan-kawan suruh segera masuk kelas. Jangan lupa absennya diisi ya. Akbar udah bal? Zudi, coba ngomong, enggak dengar nih. Coba, halo. Kode classroom ya. Halo. Oke, siap. Oke, siap. Akbar. Sehat, Pak. Siap. Alhamdulillah. Ya, Pak. Jadi kendala kita belajar online itu hanya di jaringan. Kalau kadang-kadang nanti dia bermasalah, berarti jaringannya sedang lola gitu ya. Sebelas empat tiga mana nih? Halo. Lapar. Nah, yang lapar makan langsung. Sambil makan enggak apa-apa. Izin makan ya Pak. Silakan, silakan, silakan makan. Izin makan Pak. Lanjut, 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 lanjut. Halo, IPA 1 mana? Mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Berharap semuanya sehat-sehat semua. Yang belum masuk, mudah-mudahan segera bergabung. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang proyeksi vektor. Tentang proyeksi vektor. Sebelumnya kita akan menonton video pembelajaran yang dibuat oleh teman Bapak MATLAB. Kita lihat bersama-sama. Tentu materi ini punya prasyaratnya. Prasyaratnya adalah panjang vektor. Nah, panjang vektor apa rumusnya di R3? Akar. Akar. X. Apa Pak? Panjang vektor apa rumusnya di R3? Akar. Akar. X kuadrat ditambah.
Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, itu materi prasyarat kita pertama. Orang-orang nggak masuk, dia ini kan nggak banyak masuk, dia otomatis. Di kelas mana? Salah kelas, nah gitu. Kan kelasnya, linknya yang ibu bagikan yang terakhir gitu, bilang kan? Bilang kan? Halo? Linknya yang ibu bagikan yang di terakhir ya, linknya, halo? Kasih tahu teman-temannya ya? Kasih tahu teman-temannya, di link yang terakhir. Nah, gitu dia. Kalau salah masuk ruangan enggak masuk dia. Kalau dia masuk pasti ada di situ. Ingat kan, WA enggak buka WA. Halo, linknya yang terakhir dibagikan tadi nak ya? Link ibu yang terakhir. Okay. Baik nak ya. Yang pertama sarannya tadi apa? Panjang? Vektor. Panjang vektor. Kemudian yang kedua adalah vektor satuan. Masih ingat apa itu vektor satuan? Vektor satuan apa? Cindy, Galva. Satu pot. Vektor yang panjangnya? Yang terakhir besar ya. Hanya satu satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Rumusnya apa kemarin? Rumusnya? Rumusnya apa? Yang etopi ya? Ya, etopi. Etopi. Etopi sama dengan? Etopi sama dengan? Etopi A gitu ya. Sama dengan? Vektor A per? Per panjang vektor A. Ah, gitu dia. Per panjang vektor A. Nih, ini namanya vektor satuan gitu ya. Ini namanya vektor satuan. Nah, gitu ya. Ini etopi ya. Itu kode classroom ya, yang general kode etopi ini tadi. Kalau coba lihat di ini etopi. Nah, ya. Sebelum ada isi okay. Yang oke, okay, sekarang coba kita lihat Ibu ada share nih. Link Zoom. Kita akan belajar mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MATLAB. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MATLAB. Pada dua video sebelumnya, kita udah belajar tentang proyeksi ortogonal dua buah vektor. Bagaimana jika vektor diproyeksikan, maka akan ada dua hal atau dua rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, panjang vektornya atau proyeksi skalar ortogonal, rumusnya seperti ini. Dan yang kedua, bagaimana cara mencari vektor proyeksinya? Dan ini adalah rumus yang udah kita pelajari. Nah, banyak yang kesulitan. Kapan kita... Sebentar, ini Bapak cek dulu. Ini materi kedua ini. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel dalam tentang proyek apa sih, Bu? Penulisan yang ini proyeksi ortogonal. Kita citra by vektor karena ini nah, teta, cos teta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel Plan. Video kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi matematika pemisahan kelas 10 tentang vektor. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proyeksi ortogonal suatu vektor. Nah, sumber yang akan saya gunakan bagi teman-teman yang pengen tahu apa sih buku yang saya gunakan untuk video ini, saya akan menggunakan buku dari Erlangga, penulisnya Bekan Rumandiri, seperti ini ya bukunya. Ini sumber yang akan saya gunakan untuk konten yang ini. Oke. Okay. Nah, kita langsung aja ke materinya. Teman-teman siapkan alat tulisnya, catat apa
apa yang sekiranya penting ya. Oke, sebelum kita bahas contoh-contoh soal mengenai proyeksi ortogonal, kita bahas dulu konsepnya mengenai proyeksi skalar ortogonal. Okay. Di sini ada kata proyeksi dan ortogonal. Proyeksi itu artinya citra suatu objek yang kita tempatkan secara mendatar. Oke, yang pertama perlu dicatat adalah proyeksi skalar ortogonal. Mohon dicatat. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal. Sudah? Sudah dicatat? Konstantanya apa? Halo? Konstantanya 12. Judulnya yang pertama proyeksi skalar ortogonal. Nah, prinsip ini adalah proyeksi kalau dia ada skalar maka kita menentukan berapa panjang proyeksinya. Artinya hasilnya nanti berupa bilangan real. Jadi ingat, proyeksi skalar, proyeksi vektor skalar ortogonal artinya kita mencari panjang vektor hasil proyeksinya. Proyeksi itu bayangannya gitu ya. Jadi proyeksi itu bayangannya A terhadap B atau B terhadap A itu nanti tergantung beda tempat saja. Artinya gini, Pak Badrul dengan Pak Musliman. Nah, Pak Badrul ini dibandingkan dengan Pak Musliman tentu kurus gitu kan. Pak Badrul lebih kurus dari Pak Musliman gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Musliman dibanding dengan Pak Badrul, maka Pak Musliman lebih gemuk dari Pak Badrul, seperti itu nanti ya. Jadi intinya adalah proyeksi skalar ortogonal adalah kita menentukan berapa panjang vektor hasil proyeksinya. Konsepnya adalah yang kita peroleh nanti adalah berupa bilangan real, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Arah sementara ortogonal itu berarti hubungannya tegak lurus. Contohnya, di sini teman-teman lihat ada vektor OA dan vektor OB. Kita kasih nama aja vektor OA-nya sebagai vektor A dan vektor OB-nya ini sebagai vektor B ya. Nah, proyeksi OA pada OB berarti kita akan mencitrakan, kita akan mencari bayangan OA yang terletak pada OB. Dan karena ini ortogonal berarti dia harus tegak lurus ya, teman-teman. Nah, kita anggap ini adalah titik C. Oke, ini vektor B-nya saya gambarkan lagi, berarti di sini vektor B-nya. Nah, di sini OC itu adalah proyeksi OA pada OB, bayangannya. Kebayang ya? Bayangannya yang ini. Nah, pertanyaannya ya, ini vektor C misalnya. Ini panjang OC atau panjang vektor C itu gimana? Nah, kita akan mencari rumusnya ya. Konsep yang perlu teman-teman ketahui adalah konsep dasar trigonometri dan dot product yang udah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman perhatikan di sini segitiga OAC. Di sini sudut yang terbentuk adalah teta. Maka kita tahu bahwa cos teta itu, cos itu kan samping per miring. Berarti OC dibagi OA, panjang OC dibagi panjang OA atau panjang C dibagi panjang A. Panjang C dibagi panjang A. Dari sini kita dapat panjang C sama dengan kedua ruas kita kali dengan panjang A, berarti ya. Panjang A kali cos teta, panjang A kali cos teta. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian teman-teman ingat perkalian titik atau dot product atau perkalian skalar dua buah vektor. Kalau vektor OB kita kalikan dengan vektor OA atau vektor A kita kalikan dengan vektor B. A dot B itu gimana? Sama aja dengan panjang A kali panjang B kali cos teta ini. Nah, ini dari sini kita dapat ternyata cos teta itu sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B gitu. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1 untuk mencari panjang vektor C. Ya, atau panjang proyeksinya. Panjang vektor C itu panjang A kali cos teta. Nah, panjang A kali cos teta. Nah, cos tetanya kita ganti dengan yang ini. A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ada yang sama nggak? Panjang A dibagi panjang A, ini satu. Kita coret. Nah, dari sini kita dapat nih panjang proyeksi
skalar ortogonal. Jadi panjang C sama dengan A dot B dibagi panjang B. Nah ini rumus yang akan kita gunakan. Simpel ya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, silakan dicatat itu pembuktian rumusnya. Itu pembuktian rumusnya. Silakan dicatat. Kurang 6 itu hasil baginya. Berarti kalau coba kalau dia polinom derajat 3 faktornya ada 3 ya. Faktornya ada 3. Faktor ini gitu ya, faktor ini. Halo, nah, silakan dicatat ya. Maka faktornya ada iya, Kak. Ya. Kalau polinom derajat 4 maka gambar ini adalah proyeksi skalar vektor A terhadap vektor B, gitu ya. A terhadap B. A terhadap B, maka B di bawah. Kalau B terhadap A, berarti A di bawah nanti. Kan sudah diperoleh 1. Jadi kamu bagi aja, ternyata hasil baginya adalah 3x² + 7x kurang. Halo, nah, silakan dicatat semua ya. Yang baru masuk, tolong diisi absennya. Absen sudah Bapak bagikan di Telegram ya. Ingat, belajar ini santai aja, jangan terlalu stres. Kan jumpa dengan kawan-kawan, bahagia juga kita, ya kan? Mungkin kalau jumpa dengan Pak Badrul, ingat marah-marahnya, enggak apa-apa lah, ya kan? Faktor dari 3x pangkat 3. Dari catat? Kurang 13x² tambah 3x. Sudah? Itu adalah faktornya 3. Belum, Pak. Ya, Pak. Ayo, silakan dicatat. 3x tambah 3. Ada x kurang 3. Kamu kalau menulisnya tidak seperti misalnya kamu punya 3x tambah 2, kemudian x kurang 3, baru x kurang 2 boleh. Ya? Tidak mungkin seperti ini. Yang penting ada Elsa lambat masuknya nih. Nah, Bapak udah terlambat tadi, mohon maaf dipanggil kepala sekolah dari rumahnya. Sumasonnya. Oke, sudah kita ke contoh. Ini apa namanya tadi nih? Proyeksi skalar ortogonal. Nah, hasilnya berupa bilangan. Nah, kenapa bilangan? Karena itu kan sama dengan nih, kan panjang vektor jadinya. Nah, jadi ini hasilnya bilangan. Bukan vektor hasilnya. Nanti kalau jawabannya vektor berarti salah konsep. Nah, hasilnya bilangan. Bilangan. Nah, bilangan real bisa bilangan real. Mungkin enggak dia negatif. Mungkin. Hah? Mungkin ya? Nah, enggak kan? Karena panjang selalu positif. Nah, pasti bilangan real positif. Nah, kalau negatif berarti salah hitung lagi. Nah, gitu. Mudah kan? Sudah, Pak. Oke. Sudah selesai? Belum, Pak. Oke, cepat. Polinomnya derajat berapa? Contoh nomor 2 adalah salah satu faktor dari 2. Tampilkan semua di layar komputernya atau HP, ya, Nak. Tampil, Pak. Suci mana, Suci? Tampil, Pak. Suci? Suci analisa. Ada? Diar, gimana diar? Tampil, diar. Tampil, Pak. Oke. Okay. Jadi vektor C ini apa namanya nih? Vektor C ini. Iya, sisanya sama dengan 0. Ya. Berarti kamu sudah cari sisa. Vektor C ini apa di sini namanya? Hasil. Berarti F negatif 4 itu sama dengan 0. Hasil proyeksi. Nah, hasil proyeksinya. Maka diperoleh nilai C. Atau bayangannya. Diperoleh nilai. Karena ortogonal berarti juga. Kalau sudah diperoleh nilai C, substitusi lagi ke persamaan pertama. Ortogonal itu apa artinya? Jadi tegak lurus. Nah, jadi ortogonal tuh yang ini tegak lurus. 7. 2x² + 7x² substitusi ya. Sudah, kita ke contoh soal. 7. Tadi kan faktornya sudah diperoleh. Itu polinomial kita. Polinomial kita ke contoh soal ya.
Perhatikan, kita ke contoh soal. Ini insya Allah Bapak rekam dan nanti Bapak akan share. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Saya ambil dari buku BK Nurmandiri, nomor 10, halaman 94. Vektor Z adalah proyeksi vektor X pada vektor Y. Panjang vektor Z adalah, nah kita gunakan rumus yang tadi ya. Panjang vektor Z, karena Z itu adalah Oke, coba dicari dulu. Vektor Z adalah proyeksi vektor X pada Y. Berarti X pada? Pada Y. Nah, bahasa ini panjang vektor Z ini artinya Z sama dengan apa? X kali Y kemudian dikurang 2X kuadrat kurang X kurang 6 itu difaktorkan ya. Berapa? Maka diperoleh berapa punya 2X tambah 3 berapa? Panjang X. Ini pada Y. Tau. Jadi per X. Bukan panjang X. Vektor. Panjang vektor Y. Gitu dia. Ini kata kuncinya. Padanya di bawah. Panjangnya pada di bawah. Kalau pada X berarti X-nya di bawah. Kalau pada Y di bawah. Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham. Oke, sekarang kita cari X kali Y berapa? X kali Y. XY. Jadi sama dengan? Min akar 3. Ini? 3. 1 gitu ya. Kali? Akar 3. 2 kemudian 3 sama dengan berapa? Ini kali sini gitu kan? Iya. Ingat X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2 berarti min akar 3 dikali akar 3 ditambah 3 kali 3 dikali 2 terus ditambah 1 dikali 3 1 tambah 1 kali 3 1 kali 3 berapa tuh? Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 kan? Karena ada negatif? Min 3. Nah, min 3 ditambah? Tambah 6 tambah 3. 6 tambah 3. Tambah 3. Ya kan? Nah, ini dengan, ya, ini, dengan ya. Ini habis kan? 6. Sama dengan berapa? 6. 6. Ya kan? Sekarang cari panjang vektor Y. Panjang vektor Y. Sama dengan akar pangkat 3 dikuadratkan, ingat dikuadratkan ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 akar 2 3 kuadrat 3 akar 2 berapa hasilnya? 3, 4, 9 oke 3 4 3 7 9 4 tambah 9 berapa? Tambah 9 berapa tuh? 10 akar? Oh 9 16 kan? Iya. Wih, masa ngitung-ngitung salah dong. 16. Berapa?
4. Nah, tinggal masuk sini. Ini sama dengan? Sama dengan? 6. 4. 4. Berapa? Berapa? 3 per 2, Pak. 3. 3 per 2. Nanti jawabannya. Nih. Nah, silakan dicatat. Gimana? Udah dicatat? Belum, bentar. Nah, ya. Ingat urutan nyatanya tadi kan? Ingat, Pak. Ya. Jadi yang paling penting adalah padanya pada apa? Jadi pada itu yang di bawah, itu yang ingat. Kalau pada X berarti X-nya di bawah. Kalau pada Y, Y di bawah. Begitu aja mudahnya. Di atas tetap X kali Y. Atau di atas tetap A kali B. Yang paling bahaya, yang di bawahnya siapa? Kenapa ini nak? Panas ah. Assalamualaikum, udah? Gimana? Halo? Nak? Oh, habis dia. Habis kok tuh ya. Habis mati di bawah tadi juga.
Waktu karena kita kan gratis. Kita coba lagi, coba lagi. Tadi kata kakak dengar. Tadi dengar. Ngomong-ngomong. Halo nak, halo. Dengar suara ibu. Halo, dengar suara ibu nak. Kenapa kakak dengar tadi? Tadi dengar, tadi dengar. Tadi dulu. Ngomong gak? Halo. Suara orang tuh kok ngomong. Halo. Dengar suara ya. Halo, dengar suaranya. Memang bawaanin ke laptopnya itu. Biar aja lah. Iya ya. Ya, kita lanjut lagi. Halo, udah paham gak tadi? Nomor satu, nomor satu, nomor dua udah. Coba lihat nomor tiga. Nomor berapa? This meeting is being recorded. Siapa nih? Rizky. Coba gabung lagi, Nek. Coba yang lainnya bergabung. Biar lagi. Rizky. Oke. Materinya di classroom, materinya di classroom. Coba gabung lagi. Materinya di classroom. Udah masuk? Udah dibuka. Teorema faktor ya. Coba lihat di atas. Jika fx suatu suku banyak, maka x kurang k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Fk itu namanya sisa kan gitu ya? Kan itu substitusi itu, Jadi kalau dia faktor, maka sisanya sama dengan 0 itu intinya. Ya? Contohnya gini loh, faktor dari 6 berapa? 2 kan? Faktor dari 6 berapa? Masuk. Dua, ini dua, sudah dua, ada dua, beberapa dua, orang, dua, Novia, dua, Ramadhania, dua. Muhammad Azudi. Buka buka gabungkan. Elsa yang tadi udah dicatat. 6 bagi 2, sisanya berapa? Elsa? 9. Udah ya, contoh tadi udah ya. Pak, belum siap lho Pak yang tadi nyatatnya. Contohnya? Iya. Bentar, mudah-mudahan masih tersimpan. Kalau nggak tersimpan, berarti kita ulang lagi. Ferdi. Iya, Pak. Ferdi baru bangun, Ferdi. Contoh soal satu. Enggak, Sat.
Sehat keluarga di sana? Alhamdulillah, Kak. Sehat. Alhamdulillah. Salam sama keluarga sana ya. Kalau dia polinomial derajat 3. Oke, silakan semuanya bergabung. Persamaan kuadrat kan kamu pernah dulu Ini kita tampilkan. Persantanya berapa? 2 ke? Kita tampilkan tadi. Coba dilihat di komputer. Hilang dia karena error, hilang dia. Kalau di polinomial kita sebutnya dengan nama A0. Ya. A0-nya 2. Hilang dia enggak apa-apa, kita coba lagi. Faktor bulat dari A0 kita sebutnya namanya K, simbolnya. Oke, dicatat lagi. Maka K-nya itu sebenarnya berapa faktor bulat? Kalau bulat itu ada positifnya dan negatifnya loh ya. Apa tadi karena yang ditanya vektor z? Jadi tanya tadi apa? Vektor z adalah proyeksi x pada y. Nah, ingat ini kuncinya nih. Vektor z adalah proyeksi vektor x pada y. Berarti x pada z y. X pada pada y. X pada y. Nah, maka ini artinya karena proyeksi maka tadi panjang dia. Ah, rumusnya apa tadi? Panjang vektor z sama dengan vektor x kali vektor y kali vektor y per panjang vektor y. Panjang vektor y. Ingat nih, jangan lupa. Nah, ini apa dia? Nih, ini nanti akan sama dengan. Nah. Oke, okay. Jadi hasilnya berapa tadi? Sama dengan? Berapa tadi? 6 per? Vektor X. 6 per 4 kan? Oh, 6 per 4. 3 per? Sama dengan 3 per 2. Bisa? Kalau sudah berdua. Ya. Faktor, maka bagilah ke faktor itu. X kali Y tadi berapa? Dibagi dengan cara Fermat ya. X kali Y. Luas kanannya harus nol ya. Sama dengan berapa tadi? Menunjukkan dia sisa. Sama dengan? 6. Sekarang koefisiennya 6. Panjang vektor Y. Kurang 7. Kurang 6. Berarti itu faktornya. Dengan? Tapi faktornya masih dalam persamaan. Oke, yang hadir udah catat tadi nih. Udah, Pak. Udah ya, kita lanjut ya, Nak. Oh, ternyata bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ini masih ada kawan-kawan yang mau bergabung. Ada pertanyaan enggak? Kalau misalkan dituliskan x kurang 3 dulu, baru x kurang 2. Silakan dicatat bagi yang belum, boleh, ya. Boleh. Ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. No. Kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke, okay, siap. No. Nah, coba kita tonton video ya. Proyeksinya. Itu gimana rumusnya? X pada Y berarti X dot Y vektor X dot vektor Y dibagi panjang vektor Y. Nah ini rumusnya. Kalau tadi kan A dan B ya. Nah teman-teman kan udah belajar dot product ya di video sebelumnya. Ini kita kalikan X kali Y, X dot Y. Negatif akar 3 kita kalikan dengan akar 3 berarti negatif 3. Ditambah 3 kita kalikan dengan 2
6 ditambah 1 kita kalikan dengan 3. 3 dibagi panjang vektor y. Panjang vektor y itu akar akar 3 dikuadratkan 3 ditambah 2 dikuadratkan 4 ditambah 3 dikuadratkan 9. Jadi teman-teman harus tahu dulu dot product dan panjang vektor ya. Negatif akar 3 ditambah 3 0, 0 tambah 6, 6 per akar 3 tambah 4 7 tambah 9 16. Akar 16 berapa? 4 ya. Jadi 6 per 4 atau kita sederhanakan jadi 3 per 2. Nah, simpel kan? Jadi jawabannya adalah C. Vektor y itu akar 3 dikuadratkan 9. Jadi teman-teman harus tahu dulu dot product dan panjang vektor ya. Negatif akar 3 ditambah 3 0, 0 tambah 6, 6 per akar 3 tambah 4 7 tambah 9, 16. Akar 16 berapa? 4 ya. Jadi 6 per 4 atau kita sederhanakan jadi 3 per 2. Nah, simpel kan? Jadi jawabannya adalah C. Dan X2 Oke, sudah nampak kan? Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan saya di channel. Video kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi matematika pertemuan kelas 10 tentang vektor. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang point. Perhatikan ini, kita akan dicontoh. Tampil video ya. Tampil. Diberikan contoh soal. Oke, silakan dijawab. Diberikan langsung masuk, enggak keluar langsung masuk. Silakan dijawab. Diberikan vektor A 3i ditambah j ditambah 3k, kemudian vektor B i kurang 2j tambah k, kemudian tentukan proyeksi skalar. Oke, silakan jawab. Ayo, jawab. Semua-semuanya ya. Dikerjakan. Share jawabannya. Halo, Nak. Dengar suara Bapak? Dengar. Coba dijawab. Dengar. Kalau skalar gimana, Pak? Yang tadi kan vektor skalar tadi. Proyeksi skalar kan sama dengan proyeksi vektor skalar. Proyeksi skalar itu juga tuh bahasanya. Ya. Ini bahasanya di proyeksi skalar ortogonal atau proyeksi skalar saja itu sama. Rumusnya sama. Nampak nih di layar? Halo kelas, nampak? Kita akan bahas vektor A tadi berapa? Gambar, Pak. Tidak ada gambarnya, Pak. Hah? Tidak ada gambar. Garis-garis gitu, Pak. Garis, oh jaringan kalian tuh. Ada gambar. Jaringannya pastikan bentar, Bapak. Cek ya. Nih, ini ada? Ada. Ada ya, vektor A tadi berapa? 3i.
Tambah 3K. B berapa? 3K. Kurang 2J. Kurang 2J. Kurang tambah K. Tambah K. Tambah K. Pertanyaannya? Proyek color A pada proyek proyeksi color C itu ada A. A pada B. Color color A color B. Color A pada B. Kedua B pada A. Color B pada A. Kita jawab ya, tadi kan vektor A gitu ya, yang ini sama dengan kalau kita sajikan dalam bentuk kolom jadinya berapa nih? Kalau kita jadikan bentuk kolom gimana jadinya? 3 3 1 1 1 tambah 3. Nah, ada tambahnya 3 aja kan? Oh, ya. Kan kita sajikan dalam bentuk kolom. Kemudian yang ini 1 2 1 1 2 1 1 negatif 2 1 negatif 2 2 2 1 1. Oke, kita udah paham nih. Haruskah kami rubah ke kolom Pak Badrul? Enggak. Rubah ke kolom nih supaya lebih nyata saja, supaya lebih nampak saja. Jadi ini enggak wajib ya, terserah kalian aja. Jadi ini supaya konsepnya duduk. Nah. Ini, yang ini. Yang ini tidak wajib ya. Jadi rubah. Oke. Okay. Kemudian kita lanjutkan yang pertama. Yang pertama A pada B. Ingat. A pada B. B. Kita jawab yang A pada B. A pada B. Nah, kalau kita gambarkan gini tuh. Nih. Jadi. Ini A, ya kan? Ini vektor B, itu tadi. Berarti A pada B, berarti ini dia. Berarti bayangannya ini, nah, gitu ya. Ini ya. Nah, kita anggap C. Ini yang kita mau hitung. Berarti rumusnya apa? Sama dengan? Rumusnya apa? C sama dengan A kali B. Ya, bentar. A kali B. Per panjang B. Nah, gitu ya. Nah, yang ini lagi. Kalau yang ini, coba. Nah, ini gambarnya gini nih. Gambarnya gini. Pak, itu kok dua-duanya sama, Pak? Gimana? Enggak vektor. Gimana? Yang mana? Nomor soal nomor 2 ini kan satu lagi vektor, Pak. Proyeksi skalar B pada A. Kita ganti soal kita. Oh, kita kan baru belajar vektor skalar kan? Baru belajar proyeksi skalar kan? Oh, iya, nah, Pak, jadi kan Pak. Kita mau melihat apakah sama hasil A pada B atau B pada A sama tidak gitu. Kita mau lihat gitu ya. Yang kedua kita gambarkan, kita pahami dulu secara geometri. 2x4 kita pahami ini. Ini gambarnya gimana? Gambar. Ini berarti ini apanya? B. Ini B ya. B. B. Nah, gitu ya. Ini A. Ya. A. Nah. Terus kita buat. Nah, kita garis. 2x4 = 5x3 nih. Ya kan? Berarti ini dia. Nah, kita anggap dia D. Kita anggap?
D. Maka rumusnya apa ini ya? D. Lanjut. Sama dengan D. A. A kali B. Kali B per panjang. Per panjang? A. Per A. A gitu ya. Coba dihitung. Ya, dihitung. Pertama, enggak B kali A ya, Ustaz? Sama aja, karena 2 kali 3 sama dengan 3 kali 3. Nah, jadi sifat komutatif sama aja. Kalau mau dirubah, enggak apa-apa. Ini boleh, ini sama dengan. Nah, gitu ya. Faktor bulat dari 6 ya. Faktor bulat. Nah, silakan dihitung. Semuanya sudah. Halo, Linda. Berapa pertanyaan, Linda? Plus minus 1. A kali B berapa, Pak? Melani. 4. A kali B? Berapa? 4. A kali B berapa? A kali B. Ya, faktor dari C. Sama dengan? Itu kan konstanta ya? Dari konstanta ya? 3 kali 1 tambah 1 kali min 2 tambah min 2 3 kali 1 3 kali 1, 3 kali 1. Oke, berapa dia? 3 hasilnya akar 6 tambah 3 ya. Sama dengan berapa? Akar 6 sama berapa nih? 4 ya? 2. A kali B 4. A kali B 4. Sampai sini oke? Oke ya? Oke, sekarang kita cari panjang A. Kita cari panjang A berapa? Panjang vektor A. Panjang apa lambang panjang kemarin? Mutlak ya. Mutlak ya, Pak. Sama dengan maka faktornya berapa? Akar. Faktornya berapa? Akar berapa ini ya? X tambah 1 atau 1? Akar berapa? X kurang 1 kuadrat 3 kuadrat 3 kuadrat 1 tambah 1 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke, berapa? Berapa? Lagi. 9. Tambah 1. Tambah? Tambah 9. Oke, berapa dia? 19. Kan? Akar 19. Akar berapa? Akar 9. 19. 19. Nah, sama hasil kita? Halo, faktornya sudah dapat 1 kan? Cari lagi, cari sama? Lagi. Sama? Sampai 2. Oke, sekarang panjang vektor B. Panjang vektor B berapa? Cari 2. Akar 6. Berapa? Akar 6. 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah? 2 kuadrat. Kuadrat. Tambah? Tambah 1 kuadrat. Ya? Oke, jadinya berapa? 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Berapa ini ya? Akar 6. Akar 6. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke, tinggal masukkan ke rumusnya. Masukkan ke rumus, silakan. Masukkan ke rumus. Akar 19. Nah, bentar, Bapak bikinkan ininya. Nanti kita ambil satu aja. Bikinkan. Nah. Apa tadi? Proyeksi skalar. Skalar A pada B. Pada B. Apa rumusnya?
Panjang B. Panjang B, dah B dah. D. Panjang A. A, C tadi kan kita buat. D. C tadi dah. Ya panjang. C kan? D tadi pak. Nih. Ini. Tadi. Panjang vektor. Panjang vektor. Panjang vektor E. Panjang vektor C. C sama dengan C. Sama dengan A kali B. A kali B. A kali B. Biarin biar main. B. 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 Perpanjang vektor B, gitu ya? Oke? Okay? Ya. Oke, okay, sama dengan A kali B tadi berapa? 4. 4. 4 per akar berapa? Akar 6. Akar 6. Akar 6, ya. 6. Kita mesti rasionalkan. Kalau K sama dengan B2. Berapa jadinya? Akar 6 per akar 6. Sama dengan? Bentar, bentar, Bapak. Kali akar 6. Ini jadinya, akar 6 per 6. Ini jadinya kali sekawannya kan? Kali sekawannya. Berapa sekawannya? Akar 6. Akar 6. Akar 6. Akar 6. Akar 6. Gitu ya. Oke. Sama dengan berapa? Akar 6 per 6. Akar 6 per 6. Akar 6 per 6. Akar 6. Akar 6. Per 6 bisa di rasional bisa di 6. Apa kan di bisa bisa ya bisa 4. Bisa dibagi kan dibagi nih kan dapat 2 4. Ini bagi 2 akar 6 per 3 kan sama dengan 2 akar 6 6 per 3 paham kira-kira 3. Paham kira-kira. Oke, okay, coba jawab yang B. Coba jawab yang B. Polinomial kamu tadi 2x. Yang B kita coba. 4 akar 19. Berarti di sini apa? Apa tadi D kan? D. Ya, D. Berarti D. Sini? A. Gitu ya. A. Di atasnya kan sama, A kali B kan sama, 4 ya kan? Bawahnya? Akar 19. Nah, di sini? Akar 19. 19. Jadinya berapa? 19. 19. Bisa di bisa disederhanakan? Bisa. Enggak, satu genap, satu ganjil, enggak berjodoh dia. Oke? Oke. Oke, silakan dicoba. Ya, silakan dicatat. Gambarnya tadi jangan lupa ya, gambarnya dibuat dulu gambarnya biar paham secara geometri ya. Bisa dikasih soal? Jadi pelajaran kita hari ini cukup dulu ke panjang apa proyeksi skalar orto. Nah, oke. Okay. Ada pertanyaan?
Tidak. Oke, coba kita tengok video ya. Pertama-tama lebih akan lebih mudah kita lebih mudah kalau dalam bentuk vektor kolom ingat saja 3 1 3. Untuk si A nya untuk si B berarti 1 - 2 untuk. Nah, karena dalam proyeksi skalar A pada B kita butuh vektor, maka yang pertama kita cari adalah kita kalikan dulu vektor A dikali dengan vektor B. Jadi kita substitusikan si vektornya dalam bentuk vektor kolom tadi, ya 3 1 3 dikali dengan 1 2 1 2. Dalam perkalian dua vektor itu kita kalikan 3 dikali 1 hubungannya dengan penjumlahan, maksudnya 2 dikali 2 plus 3 dikali 1 hasilnya 3 2 ini 3. Hasilnya adalah A dikali B-nya sudah ada. Nah, kurang apa? Tinggal kita cari panjang si B-nya. Nah, panjang B-nya bisa kita tuliskan di sini saja nih. Nah, panjang si B itu adalah semua komponen si B-nya kita kuadratkan baru kita jumlah. Nah, akar dari 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, jadi akar dari 1 ditambah 4 ditambah 1 tambah dengan akar 6. Nah, si panjang B-nya itu adalah akar 6. Nah, kalau A kali B-nya sudah dapat, panjang B-nya sudah dapat, tinggal kita substitusi aja ke rumus proyeksi skalar A terhadap B. Nah, berarti AB ya itu sama dengan A kali B-nya substitusi itu 4 per panjang B-nya itu adalah akar 6. Itu sama dengan, ini kan karena dibentuknya irasional ya, jadi kita rasionalkan dengan cara apa? Dikalikan dengan kawan si penyebutnya aja. Jadi 4 dikali akar 6, 4 akar 6 per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Itu sama dengan, bisa disederhanain, jadi 2 per 3 akar 6. Nah, inilah proyeksi skalar A pada B. Nah, kalau proyeksi skalar itu pasti hasilnya adalah angka. Nah, nanti untuk soal yang B, ya untuk soal yang B itu hasil gimana? Paham kan? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, kita akan cari satu soal. Cari satu soal. Sisanya 2 kurang 4 ya. Kaitan dengan ini. Oke, nah, siap-siap untuk apanya? Testingnya. Coba. Ya, nih soalnya. Silakan dicatat. Halo, dengar suara apa? Silakan dikerjakan. Tambah 3 di faktor
Silakan, berapa jawabannya? Ingat hasilnya tadi apa? Berupa bilangan real ya. Ya dari awal, dari awal. Kirimkan hasilnya di share di sini boleh, share aja. Kalian share di sini, kalian foto, share di sini atau di Telegram. Dan sekarang kebaikan rumah ada di energi. Oke, ada pertanyaan? Silakan. 3x4. Silakan share hasil kerjanya. 3x4. Share di sini di Zoom nih. Klik share layar. Nanti Bapak izinkan. Atau di Telegram kirimkan. Soalnya tak nampak lah Pak. Hah? Soalnya apa yang tampil? Nampak? Oke, silakan. Sudah di screen jadi. Ada yang udah selesai? Baru yang nomor 2, Pak. Share, coba share. Kirim foto, kirimkan ke Telegram atau share langsung ke Zoom-nya. Share langsung ke Bapak, Pak? Ke Zoom. Nampak? Nanti Bapak izinkan. Cepat. Nanti ada notifikasinya, Bapak izinkan. Silakan. Silakan ya. Dipoto hasil kerjanya. Share langsung di Zoom ini ya, Nak. Ada di bawahnya tuh, diklik nanti ada share, share new share gitu aja. Nanti Bapak izinkan, silakan. Ingat pesan Bapak, kita lebih menekankan bagaimana kalian familiar dengan menggunakan IT saja. Jangan stres pula. Ayo, cepat. Siapa yang udah nih? Yudi, coba Yudi. Ewe Pak, dikit lagi. Share di sini biar terpancing si Ferdi ini. Ferdi. Ya, Ustaz. Tetangga-tetangga Ferdi ada yang ini enggak? Ada yang terkena dampak enggak corona ini? Artinya ada sudah ya. Artinya kalau di kota ini enggak banyak yang terdampak, artinya yang kerja harian enggak bergaji. Nah, jadi mesti kita bantu. Nah, inilah butuh muslim yang ku
yang kuat kemarin kan, kuat secara pendidikan, kuat secara ekonomi, dia bisa membantu saudara-saudara kita yang lemah. Pak, saya sudah saya share, tapi di Telegram, Pak. Oh, di Telegram. Coba di sini, coba di sini, coba di sini. Belajar di sini, ayo. Coba di Pak, sini. Ini caranya, Pak. Diklik gambar salah satu gambar, nanti muncul layar di bawah ya. Pilih New Share. New Share. Coba. Belajar. Please, apa yang diklik, Pak? New user. Ini 16. Ada new user. Sudah bisa? 16, 17. Bisa, Elsa? Silakan, Bapak izinkan nih. Kan kita 40 menit aja dibuat nih. Jalan tuh nggak apa-apa. Bayar. Itu yang tuh. Take your meeting from basic to pro. Beli lah gitu kan. Update to Zoom Pro to remove 40 menit. Jadi kita 40 menit mati ya. Ulang lagi. Kan apanya kan dapat. Kontak aja lagi. Itu kan Zoom gitu aja lagi kak. Suruh gabung lagi. WA aja. Bikin lah kak. Gimana, mana nih? Nggak bisa ya? Pandai, Pak. Feby, coba. Yang lain coba. Ayo, belajar. Bisa tuh. Klik new share. Klik gambar tuh kan. Gambar-gambar di layar tuh diklik. Nanti muncul di bawah. Ada gambar mic, ada gambar kamera, ya kan? Bukan itu. Ada share. Klik share, pilih foto kalian tadi di mana kalian letak. Nah, gitu. Bapak sudah coba kemarin dengan HP Bu Liza, bisa kok. Tunggu, Pak. Aduh. Ada new share, ya. New share? Ya. 12. Atau share gitu. Share screen atau lagi, apa lagi. Gitu, Pak. Share konten. Nggak bisa, konten. Pak. Share konten atau apa, bisa tuh. Belum ada yang minta izin nih. Belum ada, makanya kalau ada Bapak langsung izinkan. Ayo, mana dia? Gimana? Pertanyaan enggak ada. Ya, pas. Enggak ada ya? Coba Yudi, mana Yudi? Coba belajar dulu. Enggak mau ya? Yang jago IT-nya coba. Katanya bisa share screen, Pak. Enggak bisa. Oh, mati. Mati nih, Kak. Sama kita. Simpan aja tuh langsung, ini buktinya gitu aja kak, simpan aja file-nya. Enggak, tadi yang ada yang pertama, kakak mau gabung. Oh sayang enggak, bukan kopi saat.
aku nih. Bayar juga ya nanti kan, sekarang ini kondisi kas gimana, kas mereka ini kan mungkin setiap sholat doakan semoga apa ada antara suku banyak itu kan, perhatikan yang konstantanya yang mana? Cek selalu. Konstantanya yang mana?